Halo guys, selamat siang ya. Ini ada kumandang zuhun azan zuhur, azan zuhur. Oke. Ini saya akan bahas mesin las ini ya, yang ternyata sangat kotor sekali. Ini sudah saya keluarkan. Ini barangnya seperti ini. Ini kenapa saya bikin konten, karena saya belum pernah nyervis Reno yang seri ini ya. Reno MMA 110. Ya, bisa di juga Black Reno 110 ampere. Ini dari yang punya sudah digeledakin selama 1 tahun katanya. Nah, ini barangnya seperti ini. Bisa pakai listrik genset. Dan untuk spesifikasinya, ini MMA 110 dengan kemampuan 22,8 volt di 70 ampere dengan duty cycle 100%, 24 volt,4 di 110 ampere, duty cycle 60%. Ini spesifikasinya saya rasa cukup unik ya. Ini sudah saya keluarkan ya guys, sudah saya keluarkan dari, mau saya mandikan dulu, ini sudah saya keluarkan dari tempatnya ya, seperti ini dengan spesifikasi satu trafo. Ini satu trafo EER 49 kali 16, 9 banding 4 banding 90, tulisannya seperti itu ya. Ya, bisa juga ini ETD 49 ya, dengan dibekali 6 MOSFET. Ini 3, sini 3, sini 3 ya, dengan topologi half bridge. Topologinya jembatan ya. Ini Reno yang seri ini spesifikasinya. Piye bro? Kena apa? Oke, lanjut ya guys. Tadi ada tamu. Ini numpuk-numpuk untuk servisan ini. Belum selesai semua ya, karena baru diantar hari ini tadi. Oke, kita lanjutkan ke mesin las ini. Ini dengan topologi half bridge ya, setengah jembatan, dengan single trafo, 4 dioda, 6 MOSFET. Ini 3. Ini kotor sekali karena memang dianggurin selama 1 tahun ya, ditaruh di tempat yang lembab, jadi ya korosi semua. Ini nanti saya mau bersihkan dulu seperti biasa langkah-langkahnya. Ini bagian PSU ya, PSU 24 volt atau PSU PWM. Bagian PSU PWM, bagian PSU PWM ini bagian driver atau GDT. Ini bagian driver juga, tapi ini driver MOSFET ya. Ini normalnya itu 15 volt kalau on,
Kalau protect dia 24 volt. Ini PWM-nya, PWM sisir. Ini banyak dijumpai ya di toko online, banyak sekali apabila rusak PWM-nya seperti ini. Dan ini sangat kotor sekali ya guys. Ini ada tanahnya, ini ada lemahnya, sangat kotor sekali. Dan ini kelorsakannya nggak keluar api ya, nggak keluar api, atau nggak bisa buat ngelas ya, nggak keluar strumnya, nggak keluar DC-nya. Oke, jadi tadi langsung saya bongkar, ini dalamnya seperti ini. Spesifikasi sendiri sudah ya, sudah jelas ya tadi ini, bahwa ini adalah Rhino MMA 110 atau Black Rhino. Ini yang unik di sini tuh kipasnya ikut sini guys, kipasnya ikut colokan sini, jadi ini di seri ya, di paralel, yang tengah ini di paralel ke atas. Ada tiga. Terus yang unik juga ini pakai 3 MOSFET, kanan kiri 6 MOSFET ya, kanan 3 kiri 3. Ini saya kira itu 2 trafonya guys, saya kira itu 2, ternyata trafonya cuma 1, cuma 1 trafonya, tapi digulung dibagi menjadi 2 nih. Kalau dilihat dari ininya dibagi menjadi 2, primernya maksudnya ada dua ini, primer satu trafo, satu current trafo ferrit, ini ada dua primer. Oke, gitu aja, saya ada telepon masuk, kita lanjut. Jadi langkah pertama ini saya bersihkan dulu ya, biar nanti checkpointnya lebih mudah dan lebih lebih enak ya, karena nggak tertutup debu dan juga nggak bahaya kalau dibersihkan dulu. Lalu nanti langkah kedua kita ukur ya, kita ukur di titik-titik poin-poin tertentu yang ada di mesin las ini. Jadi nanti kita cek poin, nanti rusak apanya akan kelihatan. Oke, kita lepas dulu, kita bersihkan dulu, kita mandikan dulu. Setelah saya mandikan tadi, ini saya jemur, dan seperti ini kondisinya, sudah glowing ya. Ini PWM-nya juga sudah kinclong, terus bagian trafonnya juga sudah kinclong. Bagian bot-bot terpenting ini juga sudah saya bersihkan, terutama bagian GDT, bagian gate drivernya. Ini saya terus pakai pertalit ya guys, karena bensin yang kuning itu, premium yang kuning, sudah sulit, jadi saya kasih pertalit. Ini juga sudah saya cuci pakai sunlight. Ini pakai sunlight. Nah, ya sudah kinclong juga ini depannya. Tinggal kita jemur aja ini. Ini juga kinclong. Oke, dijemur aja. Oke, langkah berikutnya kita akan tes dulu untuk outputnya pakai alat PWM universal. Oke, di langkah ini kita menyiapkan power supply 12 volt. Untuk spesifikasi yang ini kipasnya pakai AC ya, pakai AC, jadi nggak pakai supply 24 volt kipasnya, ini pakai AC, jadi ya lebih ringan ya. Kita siapkan 12 volt. Ini 12 volt pakai power supply universal juga.
Oke. 12 volt. Ini hangatnya. Plus minus. Oke, nyala. Kita colok di sini. Kita colok di sini, kita siap ke avometer. Tuh. Kita siapkan avometer. Oke, ini. Oh iya. Mulai, sesak mulai. Oke, kita lanjut berhubung tadi ada tamu ya. Ini kutub negatif. Ini kutub positif. Ini saya akan cek bagian buat bawah ya, supaya kita enggak bongkar-bongkar bagian bawah. Saya pakai alat ini, PLM universal. Ya, di video yang lain sudah ada ya kalau mau bikin. Terus ini untuk merah ke prop merah ini. Terus untuk hitam ke hitam. Kita tinggal colok saja. Oke, keluar ya. Itu keluar 31 volt. Karena ini primernya ada dua, jadi betul berarti gini. Sing berarti sing positif sing gini. Kita balik terbalik ini guys. Ini terbalik. Positif ke negatif. Oke, kita coba yang satunya. Keluar 31 volt. Ya, keluar ya 31 volt. Ini jadi bagian bawah ini enggak ada masalah, tinggal kita pasang aja ya ini ya, berarti positif bagian bawah enggak ada masalah. Oke, tinggal kita alirkan listrik 220 ke mesin ini. Kita pasang lagi ini. Jadi ini enggak perlu dibongkar ya buat bawah. Karena sudah oke, enggak ada masalah. Kita pasang lagi ini. Oke, ini kita tinggal alirkan listrik 220 di pin ini ya, di soket ini. Oke, sudah semua sudah benar. Tugasnya selesai. Kita tetap safety, jadi harus pakai ini, pakai bohlam 100 watt. Oke, bohlam 100 watt. Dan pakai cek AC eksternal. Ini cek AC eksternal, kita colok di sini. Oke. Kita colok ini cek AC. Oke, masuk ke sini. Jadi ini kemarin saya upgrade guys, ini untuk ngecek ampere, tapi ya di bawah 100 ampere ya tentunya. Kalau untuk mesin las bukan alat ini ya, kobong nih kalau untuk mesin las ya, untuk dinamo, untuk sanyo, untuk pompa air, untuk gerinda, untuk output SMPS pun juga bisa ini. Jadi ini saya upgrade, dan ini saya mau upgrade lagi di sini untuk voltmeter ya, biar nanti jadi satu ke box ini. Oke, kita bebani bohlam 100 watt. Nah, ini sini, masuk sini dulu. Lalu kita nyalakan. Oke, kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nyalakan ya.
ini pakai beban 100 watt keluar enggak ini, kita nyalakan. Nah, udah keluar tegangannya 50 volt dan keluar 52 volt, dan kayaknya mesin las ini mungkin dari potensionya ya, karena enggak keluar api katanya, atau mungkin juga bagian PWM di sini tadi itu kotor. Ini bagian sini PWM ini sangat kotor sekali tadi dan sudah lumutan, sudah karatan. Tadi sudah saya bersihkan itu. Jadi ini PWM sudah setrat ya, lampu hijau nyala. Output sudah keluar 52,4. Ya, tinggal saatnya kita tes aja ya. Karena ini sudah bisa, tinggal saatnya kita dites. Oke guys, ini mau saya rakit dulu sementara, terus kita jeda dulu videonya. Jadi ini nggak perlu berat-berat ya servisnya, cuma ini tadi mungkin dari sini itu PWM-nya tadi korosi di lubang-lubang ini, di sela-sela sini. Saya zoom. Nah, di sela-sela sini itu tadi banyak sekali kayak tanah ya. Tanah dan kotoran. Padahal blok sini itu paling rawan ya. Paling rawan. Apabila di sini kena debu atau konslet, maka PWM akan error dan nggak mau nyala, nggak mau setrat. Jadi ini tadi udah saya bersihkan dan sudah bisa setrat, tinggal kita tes untuk ngelas ya. Oke okay, guys, ini sudah saya rangkai ya, ini masuk sini sudah saya bypass dan akan saya uji coba buat ngelas. Ini pakai ampere 60 dulu ya. Pakai ampere 60 dulu. Kita coba lihat narik ampernya. Oke, tadi HP-nya dawah, guys. Oke, kita pakai ampere 60 ampere. Gini, nariknya dirayang, Pak. Oke, langsung aja kita buat ngelas karena itu silau, jadi nggak tahu ya nanti nariknya berapa ampere. Karena stangnya ini nanti mau saya ganti rencana baru. Ini untuk sementara buat nyoba. Kita tes begini dulu aja. Oke. Oke, kita tes ya. Sangat normal ya, ini stabil sekali ini. Oke, untuk hasilnya seperti ini. Ini pakai 60 ampere. Oke. Coba pakai 40 ampere, saya pakai 80 ampere. Coba aja. Sangat besar ya ini. Sangat besar. Saya rekod untuk narik arusnya PLN berapa watt ya. Kita coba kecilkan pakai 40 ampere. Oke. Saya kira ini sudah cukup.
awatnya sudah habis. Oke, salam sukses dari Kota Juwana. Semoga bermanfaat ya. Kali ini videonya berbeda ya, karena sebelumnya saya belum pernah servis mesin las yang seri ini. Jadi ini saya bikin konten ya, biar tambah koleksi saja ya. Di koleksi video biar tambah koleksi saja. Ini sudah glowing ya guys. Tuh, dari sebelumnya tadi seperti rumah semut ya, banyak debunya, banyak tanahnya. Sekarang sudah mantap. Ini. Oke. Kita apa? Kita kemas lalu kita orderkan ininya ya, soketnya. Oke, gitu aja guys, bye bye.